berikutnya kita ke Aglonema dengan ID-ID koleksi. Iya. Mas, saya jujur langsung tertuju ke Aglonema Goliath, tapi dengan varian putih nih. Iya. Yang Mas bilang tadi di awal hanya satu-satunya ya. Iya, pokoknya baru satu lah ya. Baru satu. Iya. Dan ngomong-ngomong, ini udah tampilan ukuran besar ya, Mas? Ukuran induk. Kita dan, kan ada satu, tapi ukurannya langsung induk. Langsung induk. Iya. Dan memang kebetulan dari karakter warna, punten ya, saya puter ya. Iya. Kalau dipegang nggak apa-apa. Enggak, Mas aja yang kalau pegang. Saya puter aja, sahabat Indah. Ini harganya agak-agak bikin bilang dipegang. Wow ya. Iya. Berapa sih harganya? Biar kita tahu. Kita buka di 100 juta. 100 juta. Iya. Tapi harga tapi ya. Ini sahabat Indah emang seanggun ini iya. Tampilan gagah. Warnanya juga enggak, maksudnya biasanya kan ada yang putih cuman putih hijau masih ya. Betul. Nah, ini putihnya putih bagus. Ini putih bagus. Di dasar warnanya itu memang dia golden iya. Sementara di tulang-tulangnya memang sudah putih ya. Iya. Apalagi kalau kita ngelihat ke bagian batang yang punya karakter tebel tapi kokoh banget dengan tangkai pendek. Kokoh banget ya. Ini 100 juta ya? 100 juta. Oke, baik. Untuk harga, ini nanti bisa lah kalau misalkan nego. Ini saya nggak berani kalau untuk nego sekarang ya. Nanti sahabat Indah kalau emang mau nego, bisa jalur belakang. Kita jejerin nama yang... Oke, kita sejajarkan ya. Kita sejajarkan dengan warna yang biasa dari kita lihat batang, lah. Dari batang, dari segi jauh, daun. Mas. Jauh, Mas. Ini jelas jauh, Mas. Iya. Ini saya, ini jujur saya sampai nggak berani pegang loh saking dia limited. Dan ngomong-ngomong, misalkan... Kita tahu harga normal atau mungkin yang versi golden di harga berapa? Yang golden di 1,6. 1,6 juta. Yeah. Memang sangat jauh tapi ya sebanding dengan keterbatasannya dia ya. Soalnya baru satu-satunya. Oke, satu-satunya. Boleh dilihat terlebih dahulu dengan ukuran jumbo. Versi besar. Dan ini jumbo dengan harga 1,6 juta. Enaknya tulang tengahnya tuh kelihatan jelasnya sudah merah. Iya. Yeah. Oke, baik. Kalau gitu saya akan berlanjut ke Lotus Delight. Di harga berapa satu induk dengan satu anakan? 325. 325. Kok sekarang sudah murah ya di Lotus ya? Lotus sekarang udah murah. Tapi enak loh, dia tetap aja long lasting ya. Aglonema dengan ID long lasting karena ini adalah salah satu karya dari Bapak Greg Hambali. Oke. Terus udah gitu ada lagi Golden Hope. Iya. Ini berikutnya. Ini bestseller. Bestseller. Populer. Populer. Udah gitu tampilan warnanya juga sudah asik banget lah lihatnya. Berapa notanya? 2,1. 2.100.000 rupiah. Lihat sendiri sahabat Indah, ini besar, tangkai pendek, jumlah daun rimbun, terutama dari garis warnanya ya. Agak merah dikit. Agak merah dikit. Warna terbaik lah. Iya. Lanjut. Berikutnya SLK. Ada SLK, di harga berapa SLK? SLK-nya di 275. 275, yang rata-rata sudah ke merah dan sudah roset. Iya. Oke lanjut ini nggak banyak sahabat Indah, memang punten, cuma ada satu-satu doang. 275, berikutnya ada lagi? Apa? Horizon yang sudah mutasian. Iya. Berapa notanya? Itu di 150. 150 ribuan. Merah, udah merah-merah. Iya. Tangkainya lihat deh sendiri, pendek sekali dia. 150. Iya. Ini LOD yang LOD mutasi yang ya. Merah. Cuman ada bentuk yang beda nih seperti ini, bentuknya dia agak sedikit lebar nih. Iya. Jadi kelihatannya tuh lebih apa ya? Lebih estetik lah lihatnya. Lebih estetik. Udah harga? 100. 100 ribu rupiah. Iya. Padahal bentuknya bagus, warnanya bagus, tapi harganya masih tergolong murah. Murah, ekonomis. Ekonomis. Kebetulan masih nempel bonggol lagi. Iya. Itu cepet. Veronica. RL. Romantic Love. Romantic Love, di harga berapa? Itu yang 550. Ini 550. Tampilan udah merah. Iya. Daun juga udah lebar. Ya, ini bongsor loh ya. Bongsor. Oke, ini 550. Ini yang gedenya. Yang gedenya berapa? Itu di 950. Wah, tapi ini posturnya gede banget ya. Iya. Untuk harga 9,5 memang barang mantep ya. Indukan. Indukan. Tapi di antara keduanya saya ngerekomendasi sih antara dua ini. Yang ini emang udah gede. Kalau saya rekomendasi ambil dua. Iya, saya juga gitu. Iya. Tapi kalau yang ini cenderung dia merah. Iya. Kalau mau dengan segi harga ekonomis ada di sini. Itu aja. Betul. Tapi yang kalau mau langsung pajang buat bahan caca ada di dia. Itu iya, buat indukan. Ada nilai plusnya ya. Iya. Berikutnya, Adelia Violet. Violetnya mantep banget, iya. Berapa harganya? 8 juta. 8 juta rupiah, ini tinggi banget sahabat Indah. Dan terus walaupun harganya mahal, tapi terbantu dengan ID-nya memang terbatas. 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 Oke nih, lihat nih posturnya sahabat Indah, gagah sekali sahabat Indah ya. Untuk warna violetnya dia agak sedikit samar di warna ungu ya. Iya. Oke, berikutnya apa lagi? Ajeng. Ini juga lah barang koleksian ya. Iya. Berapa harganya? 850. 850, terjangkau banget gak sih sahabat Indah 8,5 ya? Ekonomis. Soalnya ajeng itu sudah mulai jarang banget beredar, betul. Oke, berikutnya 850 di ajeng dan ada moonlight putih. Violet. Wah, keren. Ini harga berapa yang kayak gini? Itu. Hah? Kasih murah. Berapa?
12 juta. 12 juta rupiah. Semurah-murahnya memang agak mahal dengernya. Iya. Cuman karena ya sama dia seperti monolet putih, goliat putih. Iya. Dia memang ID-nya tuh masih orang-orang terbatas saja yang masih memiliki dia ya. Oke, 12 juta jenisnya monolet putih. Monolet violet. Iya. Saya sejajarkan. Nih kalau saya boleh saran nih Sobat Indah, kalau yang beli ini enak beli ini juga nih. Iya. Kak bisa dapat dua. Oke, 12 juta dan 100 juta. Beda ID ya. Iya. Kita lanjut ke samping. Lucky. Nih Lucky yang Greg Hybrid. Iya. Udah ngelebar, udah gitu susunan rapi. Berapa harganya? 350. Iya, ini. Iya. Tapi ini cakep, ini bahan cakep, susunan bagus dengan harga 3,5. Oke, Lucky 350. Berikutnya asli merah. Daunnya udah ngelebar banget ya? Iya. Bentuknya cakep banget, di harga berapa? 500. Ini 500.000? 500. Tapi ini kelihatan loh Sobat Indah, ini bakal bongsor-bongsor terus dia. Pokoknya ada ciri khasnya lah. Ciri khas. Dengan ini Nikita. Iya. Nah, ini original dari karakter Nikita yang punya warna merah banget ya. Iya, merah banget. Udah kita cenderung agak bulat memang. Kemarin aja baru datang saya kira Reanita. Tetapi warnanya khas sekali ya, Nikita. Di harga berapa? Itu di 2,2. 2.200.000 rupiah. Emang mewah banget. Mewah banget ya. Ya kalau lihat aslinya, menor banget. Menor banget. Iya. Pokoknya dari baju aja pokoknya lebih terang dia. Iya, lebih terang. Oke, 2,2. Berikutnya ada lagi Minion dengan harga berapa? 250. Gimana? 250. 250. Iya. Oke, 250 dapetin aglonema dengan ID Minion. Minion. Oke, semua ciri khasnya dia punya karakter tangkai-tangkai yang pendek. Iya. Tapi ada juga kadang-kadang tangkai panjang. Kalau yang ini Angela ya? Angela. Berapa? Kok bongsor banget tuh, Ben? Bongsor. Gede 650. Banget. 650. 6,5? Iya. Tapi gede banget deh. Jumbo. Jumbo, iya benar. Harga 6,5 sebanding dengan ukuran tinggi. Iya. Nah. Oh, ini bahan mantep ini. Warnanya juga bagus. Bagus. Itu 6,5. Buat bahan indukan. Iya, bagus itu buat bahan indukan. Batangnya juga merah dia. Iya. Yang ini apa nih ya? Astuti. Astuti, yang ini juga Astuti kan? Ini Alicia. Ini Alicia. Ini Astuti dan berikutnya Alicia. Dua harga yang beda pasti. Di 900.000. 900.000. Kalau nggak salah ingat dia koleksi kan? Koleksi. Koleksi langka. Greg Hybrid. Kalau yang Alicia berapa? 1,4. 1,4 juta. Ya. Dia sama kok Greg Hybrid juga Greg ya? Greg Hybrid. Masih jarang juga itu. Betul, di antara lebih kedua ini jarang Alicia. Lebih jarang Alicia daripada si Astuti. Tapi di antara kedua ini banyak yang ngincer para kolektor. Kolektor. Karena masih terbatas emang. Buat bukan masih terbatas koleksi. Sih, tapi memang sudah tidak keluar dengan peredaran jumlah banyak iya. Ya. Jadi paling hanya petani-petani yang maksudnya kita kan perkembangannya enggak massal gitu. Iya, betul. Caca-caca sendiri iya. Gitu. Oke, berikutnya di tangan saya ada Nusantara dengan isi 2 yang berharga berapa? Itu di 4,5. 4,5? Iya. Isi 2 4,5, kalau yang isi 1 2,5. Jadi harga 2,5 sama 4,5. Iya. Oke, ada dua ya, ada dua dengan harga yang beda. Ini bahannya mantep nih, cakep banget nih, agak merah-merah nih Sobat Indah. Udah gitu ini cacahan bonggol, jadi mungkin Sobat Indah langsung lihat tuh lebih teratur. Lebih teratur. Dan juga memang dia sudah lebih kaku ya. Iya. Di harga berapa? Itu di 150. Nah, cocok. Untuk harga 150 dapatnya yang merah. Iya. Oke, catatan yang merah dan memang sudah agak lebar. Iya. Oke, ini 150. Red Chunkok. Yang ini 150 semua sama? Sama. Tapi emang cakep-cakep ini, bagus-bagus. Yang merah-merah ya. Ini sama ya, 150 ya? Sama. Oke, barang bagus lah ya, 150. Ini boleh deh, diperhatiin deh. Kalau dilihat-lihat ya, sepertinya ini tangkainya pendek-pendek stang banget. Pendek. Iya, stang pendek banget. Nah, ini Chunkok ya, di harga berapa kalau Chunkok? 225. Ini seriusan? Iya. Padahal warnanya udah warna paling bagus deh dia. Oke, 225. Lempeng kali 200. Yaudah. Boleh. Kasih. Edukasi. Boleh nih, sepertinya harga 200.000 tapi dapetnya yang warna bagusnya. Nih lihat ini daun pancing. Kalau yang samping, kocin? Red leaf. Ini kocin-kocin yang 1-2 doang ya, dadanya ya. Ini sudah mulai nggak banyak dia, di harga berapa ya kayak gini? 400. 400.000 rupiah. Dan tinggi ya, ukuran tinggi, terus udah gitu tampilannya warnanya bagus. Bagus. Nah ini harga 400.000. 400. Iya, 400 kan? Iya. Tapi cuma satu kan? Cuma ini satu. Ini Paulina. Paulina. Diisi 2, betul. Di harga berapa? 850. 850-an. Warnanya udah warna ngeping banget yang ini. Iya. Jujurnya ini paling bagus dari warna. Oke, terus itu yang satunya. Kalau yang isi tunggalnya berapa harganya?
Gantung galiang itu 600. 600 ribu rupiah. Lagi-lagi ya, daun lebar, warnanya mantap, terus udah gitu ukurannya besar. Iya, yang ini. Yang ini? 3,5. Ini 3,5. Oh, dia berasal dari anak samping, langsung bongsor. Betul. Ya. Ini Paulina bahan mewah dengan harga cuma 350 ribuan. Lanjut. Lanjut ke Lisa. Lisa. Lisa, di harga berapa 200. Lisa? Berapa? 200. 200 dapat 2. Iya. Emang murah tahu sebetulnya murah. Oke, 200 ribu dapat 2. Ayu Green. Ayu Green? Yang merah. Rasa Red Apollo? Iya. Enggak ya, bukan ya. Isi 2 di harga berapa? Itu di harga 300. 300 ribu rupiah, tapi 2,5. Dengan total 2, warnanya mutasinya mutasi mewah. Ya. Katanya dikasih tahu lagi 2,5. 2,5. Oke, jadi dari harga 300 jadi 2,5. Dan lihat deh, daunnya tuh ngebulet banget ya. Iya. Nah, ini ciri khasnya tangkainya pendek pula. Itu namanya Ayu Green atau Ayu Red? Kalau Ayu Green kan harusnya hijau. Iya, tapi kan yang itu mutasi aja. Jadi Ayu Green dengan versi mutasian. Iya. Oke, mutasinya merah, harganya 2,5 dengan isi 2. Berikutnya ada lagi Super Red Nancy. Iya. Di harga berapa? 250. Berapa? 2,5. 2,5. Super Red Nancy sama Red Nancy beda ya. Kalau Super Red Nancy itu memang dominan agak merah, sedangkan yang Nancy biasa agak hijau. Iya. Nah, ini harganya stoknya masih lumayan, oke. Ya. Heeh, lumayan stoknya. Lihat deh batangnya merah banget dia. Harganya 2,5. 2,5. Ini stoknya boleh nih, masih aman ya? Masih aman. Berikutnya Tamara. Tamara. Berapa notanya? Itu 125. 100 aja. Ya udah. Buat kita ya. Iya. Oke, 100 ribu rupiah di Tamara. Ini Tamara yang agak gedean? 275. 275. Oke, 275 tapi yang lebih rimbun. Lebih rimbun. Ah, betul. Ini 275 ada 3. Iya. Yang ini? Hot Lady putih. Hot Lady dengan varian putih. Harga 150. Berapa? 150 ribu rupiah. Mana tegap, bintiknya kayak Reina putih. Iya. Sama Adelia putih hampir mirip. Hampir mirip. Tapi harga murah. Berikutnya ada Pretty Woman. Obat kepengen ya. Obat kepengen. Ini Pretty Woman ini udah bagus-bagus, warnanya bagus. Harga 150. Berapa? 150. 150? Iya. Oke, 150 di Pretty Woman. Nah, kalau ini kayaknya Lucky belum udah diangkat luka, ya? Luka, iya. Apa luka? Lucky. Kalau ini Lucky, tapi yang ukurannya gede ya. Iya. Ngomong-ngomong berapa harganya? Itu di 650. 650. Ini sahabat Indah yang dibilang Greek Hybrid dia ya? Iya. Nah, gede ya sahabat Indah ya? 650 ribuan. Udah gitu mana batang pokoknya tuh besar banget. Besar, pas buat indukan. Pas buat indukan. Oke, warnanya antara golden sama hijau. Iya. Berikutnya ada lagi Cicalet. Cicalet. Udah, pertama udah tampilan roset, terus udah gitu warnanya. Iya, indukan. Betul, dengan harga berapa? 400. 400 ribu rupiah. Ini gedenya sahabat Indah. Ukurannya besar, daunnya lebar, dan cenderung dia warnanya bermutasian. Iya. Nah, berikutnya ada lagi. Maharaj. Ini Maharaj ya? Iya. Nah, ini baru Maharaj. Di harga berapa? 300. 300 ribu? Iya. Tapi Maharaj itu kan biasa beredar di merah. Merah. Nah, mutasinya itu dari alam itu di putih ya? Putih. Artinya kalau sudah mutasi alam karena dia bukan buatan, artinya memang terbatas sekali. Terbatas. Oke, boleh. Harganya? 300. 300 ribuan Maharaj. Berikutnya ada lagi Sexy Bag. Sexy Bag. Di harga berapa mutasian? 275. 275, padahal gede ya. Gede. Ini boleh, ini koleksi-koleksi yang harganya agak sedikit lebih naik. Terus betul, cenderung naik. 275. Lanjut. Berikutnya ada Sweet Dream putih. Tapi dengan varian putih, harga berapa? Yang itu di harga 250. Yang ini 2,5? Iya. Ini warna mantap ini. Mantap. Bahan mantap juga. Oke, 2,5. Terus udah gitu ada lagi belangnya. Belang. Ternyata Sexy Bag harga 275 nih banyak ya? Iya, banyak. Ini pilihannya lumayan sobat Indah. Nah, ini barang-barang mantap. Tapi kalau yang ini gede, iya, apa ini mau sama 275? Enggak lah. Enggak lah. Yang ini gede harga 425. Berapa? 425. 425. 400 dikasih enggak? Dikasih. Dikasih ya, untuk harga 400 ribuan, tapi yang jumbonya. Jumbo-jumbo. Jadi yang biasanya itu kan kecil-kecil. Iya. Yang ini gedenya. Nah, warnanya juga udah ke mutasian. Mutasian. Lanjut. Lanjut, itu 400, 2 ya? 2. 400 itu 2 satuan stok. Satuan maksudnya. Ah, harga satuan. Kalau beli 2 masih ini ya. Iya, murah banget jadinya. Oke, kita berikutnya ada lagi Rainbow. Harga berapa Rainbow? Rainbow-nya di 200. 200 ribu rupiah. 175. 175, oke, iya. Boleh. Ini udah lokal, dia lokal terus udah gitu agak sedikit tebal. Iya. Nah, ini 175. Dan berikutnya juga ada Eskada. Eskada putih. Di harga berapa? 2,5. 2,5? 2,5? Iya. Ada harga kurang nggak? Paling ntar belakang. 200 dikasih nggak langsung? 225. 225? Iya. 200 aja deh. 225. Oh, 225 aja. Yaudah deh, kalau gitu 225 untuk jenisnya Eskada.
Oke, okay, berikutnya. Ini Intan yang versi es krim ya? Iya. Di harga berapa? Intannya di 150. Ah, kalau 150 ini ambil di Sahabat Indah. Udah gitu daun yang Sahabat Indah lihat sekarang itu daun-daun bongsor atau anak samping langsung besar ya? Iya. Oke, ini 150 termasuk ID koleksian. Iya. Berikutnya Claudia. Ini baru Claudia. Iya. Ini harga berapa toh? Claudianya 175. Gede tapi ya. Gede, jumbo. Oh, enak banget ya jumbo dengan harga cuma 175. 175. Warnanya juga udah warna adem banget, warnanya seger gitu. Natalie. Ini Natalie. Induk anak satu. Oke, ada Claudia dan juga ada Natalie. Berapa kalau anak dari anak? 175. 175, iya. Tapi dapat anakan jadi ada bonusnya. Tapi warnanya sendiri sudah memang agak golden banget iya. Ya. Jadi udah standar mutasi ya? Standar mutasi. Ha-ha. Yang ini? Udah. Sama. Yang ini? Veronica. Namanya Veronica. Di harga berapa Veronica? 250. 250 ribuan. 225 ya? Udah pas. Udah pas kalau gitu deh. Boleh deh 250 ribu rupiah yang jumbonya. Untuk aglonema dengan ukuran jumbo, 2,5 di Veronica. Stop. Kayaknya perubahan warnanya dia lebih ke merah lebih ya? Lebih ke merah. Ha-ha, berarti seri tingkatannya memang agak tinggi lah. Tinggi. Ha-ha. Prakyudo. Prakyudo. Harga itu berapa Prakyudo? Agak mutasi. Ya? Betul, agak 150. Mutasi. 150.000 iya. Rupiah. Yang mutasi dan udah gitu yang besar juga. Iya. Nah ini besarnya Sahabat Indah. Oke, berikutnya dengan harga 150 di Prakyudo dan selanjutnya Romeo. Iya. Nota berapa gede gini? 250. 250-an. Ini saya langsung bilang gede, emang gede ya. Emang gede. Oke, 2,5 untuk jenis Romeo. Ini warnanya apa banyak pinknya sudah banyak pinknya. Dan ini adalah ID koleksian. Iya. Kalau yang ini sama 2,5? Ini iya sama. Sama ya? Sama. Nah, berarti kalau gitu ada yang gede-gede ambil yang gede-gede dulu deh boleh ya? Iya boleh. Oke kalau yang ini Tamara. Tamara. Yang induk. Iya. Yang induk di 400. Oh 400 ribuan. Iya. Tamara kan itu ya koleksi lumayan ya. Oh, iya. Lumayan koleksi yang lumayan lah high class lumayan, lah ya. Iya. Oke, 400.000. 400.000. Persediaan Tamara kurang lumayan. Lebih sih 3. Iya. Kalau yang ini? Evita Golden. Evita Golden. Tinggi banget. Ukurannya 350? Iya. Oke, 350 dengan jenis aglonema Veronica. Apa Evita? Evita. Evita, sorry. Saya ralat dengan jenis Evita Golden dengan golden. Harga? 350. 350.000. Ini? Yang ini enggak golden. Itu di 250. Lebih terjangkau. Iya. Oke, jadi ada harga lebih murah dengan harga 2,5 tapi 250. Perubahan warnanya agak sedikit hijau. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini akan berproses menjadi warna agak merah. Iya. Numpung harganya masih murah. Masih murah ya. Little Lemon mutasi, nota berapa isi 2? Itu 350. 350. Oke, ini besar, ini tinggi dan warnanya semuanya golden. Iya. Little Lemon ada banyak pilihan, nanti bisa dipilih langsung. Dan ini tunggalan. Juga yang tunggalan tapi gede. 250. 250. Lihat sendiri Sahabat Indah ini gede, terus udah gitu dia rimbun. Warnanya tuh adem banget, cantik adem. Banget ya. Iya. Oke, 2,5. Malah bahkan ada yang banyak merah-merah ya. Iya. Nah, bisa dipilih-pilihin. Bisa dipilihin. Maaf, ini ada belang nih. Harganya sama enggak? Samain. Samain aja. Malah belang ini jadi kayak crown osium ya. Iya. Oke, 275. 250. Sorry, 250. Iya. 250. Nah ini barang unik ya, 250 di warna sektoral. Mahaseti. Mahaseti. Mahasetinya stangnya pendek, iya. Warnanya merah tapi ngeliuk. Iya. Ini berapa notanya? Itu yang 75. Yang ini 75? Iya. Yang ini berapa? Itu 125. Cepek dikasih nggak? Cepek dikasih. Dikasih ya, untuk harga 75 yang ini, tapi kalau digabungin dengan ukurannya jauh memang lebih besar dengan harga 100.000 rupiah. Nah ini Sahabat Indah. Kalau yang ini sih tampilannya lebih merah. Kalau yang ini memang dia posturnya lebih besar. Indukan. Oke, berikutnya ke Susan. Susan. Untuk Mahaseti ada berapa banyak harga 75 sama 100.000? Dua-dua doang. Oh, masing-masing dua-dua? Iya. Tapi manis banget bentuknya. Lucu-lucu. Ini bakat bagus dia. Nyunyu lama-lama pengen hantam. Hantam. Kalau Susan berapa Susan? Susan 150. 150 ribu rupiah. Yeah. Udah tinggi. Udah pas banget kalau jadi bahan-bahan induk. Iya. Yeah. Oke, 150. 150. Ada 3 stok ya? Ada 3 stok. Rata-rata untuk Susannya udah ukuran-ukuran gede. Jumbo. Yeah. Udah ukuran-ukuran tinggi. Bagian sini? Ini Veronica. Ini nggak dijual? Ini dulu. Ini ada Veronica. Ini harga berapa kali gini? Itu di itu yang kecil. Yang kecil, sama aja. 175. Oh, yang ini emang agak kecil. Iya. Yang ini 175. Iya. Kalau agak rimbunan dikit? Itu di 200. 200 ribu rupiah.
Oke, boleh ya, ada harga 175 sama harga 200 ribuan. Mau nego nanti bisa lah jalur belakang. Bisa. Ini yang merah apa namanya? Kocin apa Charlie Brown? Suksombron. Suksombron, iya. Di harga berapa? 350. Full merah? Full merah. Terus udah gitu full sayang ya? Iya. Oke, dari ukuran tinggi dengan harga 350 ribu, dapat suksom tapi varian-varian mutasi. Iya. Mbak, kenapa sih Mbak bilang mutasi? Lihat sendiri sahabat Indah. Biasa kan kita warnanya merah. Ini brown. Betul, sedangkan ini merah di warna asli. Kalau yang ini sudah warna mutasinya. Brown, iya. Jatuhnya mirip Charlie Brown. Iya, hampir mirip. Hampir mirip. Di sini udah, gimana kalau ke sini? Permaisuri? Dara dulu, boleh. Kita sambut di Dara. Iya. 2, 4, 5, saya ngitung ada kurang lebih 6. Iya. Nota berapa? 1,2. 1,2. 6-nya satunya nyempil kecil ya. Jangan salah ya. Dengan harga 1,2, dapatnya 5 gede, 1 kecil. Iya. Oke, 1.200. Ini permaisurinya juga jumbo. Warnanya bagus banget. Harga berapa toh? 1,2 juga. Ini 1,2 juta. Ya. Oke, 1,2 tapi ini yang jumbo. Oh, yang jumbo. Bahan cakep nih. Bahan cakep. Ini sahabat Indah, ini dibilang permaisuri atau bidadari putih ya? Iya, bidadari putih. Betul. Ini apa tiara nih? Tiara putih. Tiara apa? Tiara. Wah, ini gede banget, berat banget. Berapa tiara jadi putih? 1,3. 1,3. Cuma dia cenderung agak bulat dan lebar ya, iya. Di bagian daun ya? Agak sedikit beda sih. Jumbo. Uh-uh. Gede banget sahabat Indah, lebih dari 10. Banyak. Saya ngomongnya sampe ngos-ngosan, emang saking beratnya dia. Berat ya. Widuri putih berapa? Itu di 3,2. 3.200.000. 2, 4, 6, 8, 9. Oke, 3,2 dengan isi kurang lebih 9 dari Widuri putih. Kalau ya. Lokal kenapa ya? Dia posturnya memang lebih besar-besar ya? Lebih besar-besar ya. Uh-uh. Pokoknya buat tindukan mah pas. Pas banget. Berikutnya ada Greg Hybrid dari Iberia. Iya. Isinya 4, 5, pokoknya lebih dari 8 juga, iya. Di harga berapa? 3,7. Garisnya Ria kalau sudah di karakter induk, dia punya tulang merah banget. Merah. Uh-uh. Harga 3,7, tenang aja, masih bisa nego jalur belakang, apalagi kalau pembelian dengan jumlah banyak. Iya. Oke, 3,7. Little Lemon udah. Kita ke sini ada Goliath. Lihat Gerhana. Gerhana. 1, 2, 4, 5. Oke, ada 5 isi di harga berapa? 3,2. Dan mohon izin sahabat Indah, ini ukuran besar dengan harga 3,2, jenisnya Gerhana. Black Goliath Gerhana. Kalau Gerhana doang bingung. Gerhana juga bingung. Tunggu dulu, itu dulu dong, boleh dong. Apa? Itu kan Dedes. Nah, sebelah sana aja yang gampang. Oh iya, boleh. Iya. Ini ada laki. Laki. Berapa laki? Laki di 3 juta. 3 juta? 200. 200 ribu rupiah. Iya. Tapi gedenya ya. Gede. Dan Masya Allahnya lagi, ini sahabat Indah banyak isinya. Banyak. Untuk harga laki, Greg Hybrid 3,7. 3,2. Oh, 3,2. Oke, 3,2. Greg Hybrid. Ternyata untuk laki ada dua pilihan. Kalau sahabat pilihan. Indah memang mau pilih. Tapi dari keduanya dia alhamdulillah sama-sama mulus. Sama-sama mulus ya. Iya, betul. Gak keriting. Helena. Isinya juga banyak, lebih dari 5, pokoknya di harga berapa? 3,2. 3,2. Tapi kebetulan ini memang langsung besar. Langsung besar. Oke, ini 3,2 pada jenis Helena. Ada Postwet. Ini Fanta. Langsung ini di usah diangkat enggak apa-apa ya? Belum dulu. Itu belum dulu. Iya. Yang Giant-nya? Dayanya di 3,2. 3.200.000. Oh, ini besar banget. Pantas banget sahabat Indah taruh di pojok rumah. Pojok rumah. Dan ini termasuk yang koleksi-koleksi mewah ya. Iya. Wah, Mak, cakep banget dia. Sebanding lah sama harga. Iya. Sama kualitasnya juga. Dan ID-nya juga memang mahal ya jenisnya. ID mahal. Betul. Rupi tapi yang berkelas. Uh-uh. Postwet harga berapa notanya? Yang itu 1,7. 1,7 dengan isi saya lihat sekarang dengan 3 indukan ya. Iya. Ada lagi nanti sahabat Indah mau pilih juga dengan ini yang isi banyak lagi, ada tapi satu, ini 2,7. Oh, yang ini 2,7. Oh, beda harga. Iya. Oke, 2.700. Isinya ada berapa? 5. Ada 2, 3, 4, 5. 5. 5. Jadi lebih banyak memang. Oke, kalau untuk warna atasnya dia memang agak sedikit violet di bagian atas ya. Iya. Ha-ha. Putihnya lebih. ID Serigading. Harga berapa Serigading? 3,2. 3.200.000 rupiah. Dan mohon izin sahabat Indah harus lihat ini. Ini isinya banyak isinya banget. Isinya banyak. Ha-ha. 3,2? 3,2. Oke, Sekar apa? Serigading 3,2. Nah, ini ada lagi nih. Ruby Fanta itu. Wih, Mas enggak berat banget. Ini berapa harganya? 3,2. Itu 3,2. Iya. Tapi merah banget ya. Iya.
Ada tadi versi ekonomisnya. Iya. Nah, kalau sampingnya tuh Amarilla nih Sobat Indah. Ini Amarilla harga tadi 2, ya. Berapa tadi ya? 2 juta. 2 juta ya, 2 juta. Iya. Nah, ini ada Nancy sama Red Nancy. 1.350. Berapa? 1.350. Biar kata merah sama agak hijau sama? Sama. Oh, tapi kalau yang hijau banyak. Yang merah lebih dikit, yang ya, lebih banyak. Iya, lebih banyak ya. 1.350-an. Nah, jadi ada 5 stok di jenis aglonema dengan ID Red Nancy. Iya. Tapi yang ini agak merah. Agak merah. Nah, berikutnya ada lagi Moonlight yang ini kayak rasa lembayung. Enggak ini lah. Gede banget. Tau karena merah, aja. Betul, karena agak merah. Di harga berapa? Itu bawa anak satu di harga 1 juta. 1 juta? Iya. Tapi memang cenderung besar ya? Bawa anak satu. Betul, besar terus udah gitu jumbonya. Iya. Oke, 1 juta? Pas. Pas aja, oke okay, boleh. Ampun ya. Iya, karena ini tunggal ya? Iya. Tunggal tapi bawa anakan. Yang ini? Yang itu berapa? 8,5. Oh, ini lebih murah? Iya. Karena nggak bawa anak ya? Nggak bawa anak. Oh, yang bawa anak lebih mahal ya? Lebih mahal. Oke, 800.000 rupiah untuk jenisnya Moonlight, tapi yang besarnya? Versi babon. Versi babon. Versi babon. Ini Reina. Reina. Reina di harga... karantina dulu. Oh, di karantina. Iya. Lewat dulu ya? Iya, lewat dulu. Hot Lady putih dijual? Yang ini aja, yang gede. Yang gede? Yang gede yang mana? Ini. Yang ini? Iya. Oke, yang ini berapa harganya? 300 ribuan. Oh, udah murah ya dia ya? Murah. Untuk harga 300 sebesar ini Sobat Indah enak banget liatnya. Oke, ini 300 ribu. Sartika. Sartika. Berapa Sartika? Itu yang kecil. Yang kecil di yang 300. Yang kecilnya 300? Iya. Yang gedean dikit berapa? Itu di 500. 500. Mbak, emang bener dikit? Enggak, gede beda ya. Yang ini emang agak sedikit lebih minimalis ini kalau dibandingkan dengan yang ukuran besar 500 ya. Ribuan. Untuk tampilan warna di antara keduanya dia semua bule sama, ya? Iya. Bule-bule semua. Oke, 300 dan 500 ribu. Di Goliath berapa ya harganya? Goliath? Itu di 600. Yang ini 600? Ini yang 7,5. Oh, yang ini 600? Iya. Tapi kalau yang 7,5 agak daunnya ini lebih banyak? Ini 700. Oke, 700 ribu rupiah. Jadi ada harga-harga beda. Iya. Cuman kebetulan walaupun dengan harga-harga beda, kualitas warna sama semua sama nih. Sama ini 500. Oh, lebih murah. Iya. Wah, Sobat Indah, ini boleh nih Sobat Indah, ini bongsor-bongsor semua nih. Termasuknya peras cakep ini, Mas. Peras cakep. Kalau yang udah gede-gede gini berapa? 1,6. Oh, tadi 1,6 tadi ya. Iya. Yang ini berapa yang ini? Sama. Oh, sama. Sama. Oke, 1,6, 1,6 di ukuran paling besar. Paling besar. Di bagian yang sektoral di harga berapa? Itu satu. Bawa anakan. Satu? 1,4. 1,4. Oh, iya. Lebih murah ya? Lebih murah. Oke, lebih murah dengan harga 1.400 dengan warna varian belang. Ini Little Lemon yang merah. Little Lemon yang merah yang berapa harganya? Ini di 3 juta. 3 juta. Ada 2, 4, 5, 6 sih ada 6 isi 6. Dengan harga 3 juta. Iya. Oke, 3 juta Little Lemon merah. Kalau daun 2 gini dijual enggak sih? Itu ntar belakang aja dah. Biar di yang penting ada tahu ya. Iya. Oke, yang ini juga nih Sobat Indah, ini harga berapa nih? Itu sama tadi Gope. 500, iya. Gope ya, di harga Gope iya. Ya. Oke, yang ini Gope. Tapi apa kok kalau bagus tuh dari sekarang aja kelihatan posturnya ya. Posturnya. Warnanya. Kelihatan lah aura-aura emang prospek ya. Iya. Langsung berikutnya feeling. Ke Rinjani berapa yang ini? Cepet. Ini cepet. Ya ampun, iya. Beneran deh, murah deh. 100.000 dapetin Rinjani. Oke, Rinjani cepet. Pretty Woman varian berapa? 175. 175. Tapi kebetulan yang udah gede. Gede. Oke, dengan varian induk 175. Untuk apa? Suksom. Ini suksom? Suksom induk. Suksom induk di harga? 200. 200 ribu rupiah. Kebetulan gedenya ya, Mas ya? Gede. Gede banget gitu. Iya. Boleh untuk harganya masih di bawah 200 ribu? Harley Quinn mutasi? Ini yang ngeping. Yang ngeping berapa tuh? 350. Oh, tapi lebih gede, Mas. Lebih gede. Untuk harga 350 tapi variannya gede banget atau jumbonya? Ekonomis ada ya tadi ya. Ada juga. Oke, itu 3,5. Berikutnya ada Esmeralda varian yang memang black. Ya. Harganya berapa tuh? Yang itu di 450. Yang ini 4,5. Ya. Tapi yang jumbonya jumbo. Ya. Walaupun hijau daunnya tuh lebar, 450, 400 kali. Jalur belakang. Jalur ya. Belakang boleh. Oke, 450. Apa namanya? Moonlight. Moonlight. Gerhana. Nota berapa bongsornya? Masya Allah banget. 300. 300? Iya. Tapi ini bongsor banget. Iya. Anak samping. Anak sampingnya dengan harga 300 ribu rupiah. Ribu. Nah, ini ada 2, 3 stok ya.
Tiga. Tapi yang satunya kayaknya tahan dulu deh. Tahan. Tahan dulu, yang dua aja dulu. Susan. Susan, boleh, boleh. Susan, di harga berapa Susan? Ini yang 250. Yang ini 250? Iya. Yang udah gede sama batang merah? Iya. Nah, ini kalau lokal, Sahabat Indah, banyak sekali keunggulannya. Dari ngelenuknya, dari merahnya, iya. Udah emang cakep. Juliet. Juliet, 2, 4, pokoknya lebih dari 4 sampai 5 harga nota? Itu di 1,4. 1.400.000 rupiah. Oke, pokoknya isi banyak, harga 1,4 ya. 1.400. Juliet. Juliet. Sardas oranye berapa tuh? Yang itu. Yang ini yang rumpun. Rata-rata minimal isinya ada yang 3, ada yang 5. Itu di 200. 200.000 rupiah. Iya. Udah ekonomis banget. Keren ya. Oke, 200.000 ada 3 stok doang, enggak banyak emang stok. Dia. Tapi kalau lokal itu daunnya tuh ngebut-but ya. Iya. Cakep. Widuri orange. Orange. Nota berapa tuh? 1.75. Segede, tapi gede sama indah. 1.75 tapi dengan versi gedenya. Oke, itu 1.75. Terus kalau ini sexy pink ya? Super pink. Super pink, ruby super pink. Panasnya udah mulai bikin ini ya, konten ya. 175. 175. Oke, mohon izin sama Indah, saya taruh lagi dengan harga 1.75 di ruby super pink. Berikutnya Mas aja yang pegang. Ini indah gede aja banget. Ini. Gede banget tapi. Saya takut jatuh. Di harga 1, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 7, 7. 8? 8 tau. Harga berapa? Ini di 3,5. 3,5. Iya. Tapi 8-nya tuh yang gede-gede. Tapi sektoral ya? Ini iya, ini ada belang tuh. Ini daun bawah kayak gini. Kayak gini? Kayak gini tuh maksudnya bermangkok ya? Enggak, maksudnya daun bawah. Oh, daun bawahnya hijau, ke atasnya kan dia. Berarti kan bukan ada, looping. Ada prospek dia bisa menjadi seperti iya. Ini. Oke, boleh 3,5 juta. Amarilla? Yang ini diangkat? Itu, 550. 550.000. Gopek dikasih nggak? Gopek, jalur belakang. Jalur ya. Belakang. Oke, kalau yang ini? Ini. Itu warnanya bagus, gopek. Ini gopek? Iya. Oke, tapi nggak seterang merah ini. Iya. Boleh, boleh. Untuk ukurannya, tapi dia babonnya. 500.000-an lebih jumbo. Dan udah gitu, ini lokalnya. Lokalan. Nah, lebih enak lagi ngerawatnya. Widuri? Dijual? Widuri putih. Widuri putih? Yang ini berapa udah bongsor kayak gini, Mas? 250. 250? Iya. Yang 250 tuh anak samping loh dia. Anak samping. Ini 2,5, berikutnya? Ini 550. 550 ribuan. Oke, 550. Tapi yang gede. Iya. Ini paramita nih. Paramita. Nih, cari paramita yang merah-merah nih dapat di Sahabat Indah. Mana ada ngenuk-ngenuk nih lagi. Berapa, Mas, ini, Mas? 600. 600 ribu iya. Rupiah. Boleh lihat sendiri Sahabat Indah ngenuk ya. Terus udah gitu bukan ngelunuk doang, tapi merah. Merah. Uh-uh. Dan cuma 600 ya, Mas? 600 ribu. Iya, kalau dia udah meluk banget, ya Allah, Sahabat Indah lebih cakep daripada Mahade yang namanya. Charlie Brown. Charlie Brown. Oh, Indah, jauh-jauh sih ngomong pegang ya. Jauh-jauh gede banget. Karena gede banget. Harga berapa? Yang ini di 2 juta 800. 800 ribuan. Iya. Saya takut megangnya jatuh, ini gede banget. Beneran, kalau Sahabat Indah misalkan di Jabodetabek enak di apa pakai... gosen, lala move iya. Ya, apalagi kalau beli dengan jumlah banyak. Kalau deket paling diantar. Diantar. Gue lihat berapa tuh beli, isi banyak. Beli 10 pot gitu ya. Iya, beli 10 pot nanti diantar sampai depan rumah. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya lebih dari 6 lah. Iya. Di nota berapa yang gini? Ini di 5.500. 5.500 berarti kena satuannya tuh nggak sampai 1 juta ya? Iya. Kalau tadi satu kita lihat kan satu induk aja 1.600. Berarti masih untung ya? Masih untung. Ah, betul. Oke, ini warna pokoknya ini Sahabat Indah bisa dicatat warna paling terbaik di Goliat. Iya. Warna mewah. Warna mewah. Ada sih yang mewahnya lagi di merah. Iya. Tapi merah tuh memang agak jarang. Iya. Hugas merah. Heeh. Wah, mantep, batangnya merah, daunnya merah, daunnya lebar pula. Iya. Berapa nota? Ini di 5,5 juta. 5,5 juta. Isinya tuh lebih dari 3, Sahabat Indah. 4. 4 ya? Iya. 4 isi, 5,5, tapi bisa digaris bawahi kalau yang ini spesialnya, dia memang yang versi merah. Iya. Jadi bukan yang standar biasa. Superednya. Superred Dewi Hugas. Akhirnya dikeluarin juga Rinjani. Si bongsor dengan ukuran gede ini Rinjani. Satu. Betul? Iya, itu di 450. 450 ribuan. Iya. Dulu segini ditawar 10 juta aja enggak dikasih. Iya. Mending diperbanyak. Iya, tapi akhirnya kita bisa merasakan ya dengan iya. Harga murah tapi kualitasnya besar dan besar. Bagus.
Itu 4,5, di bagian depannya harga berapa tuh? Yang ini. Uh-huh. Yang ini 2,5. Ini 2,5. Oke, okay. Yang 2,5 tuh yang memang sudah cenderung bulat-bulat. Iya. Terus udah gitu, ini nggak ragu lagi kalau sudah jadi tahap induk ya? Iya. Oke, okay, ini 200. Yang ini 200 ribuan? Iya. Boleh dinilai, cakep banget. Udah gitu harganya, murah. Murah. Karena gini sahabat Indah, Rinjani itu ngedudukin aglonema yang paling banyak peminat. Peminat. Karena di karakter daun dia tuh bagus. Dari dulu. Banyak yang itu ya, nyari-nyari. Benar, benar. Saya jual segini aja kecil-kecil, dulu mahal banget kan? Iya. Kalau yang ini, Goliath. Goliath Gerhana? Betul, di harga berapa? Itu di 450. 450 ribuan. Ya. Oke, dapat 4,5 tapi gede. Gede. Dan terlebih, kalau sahabat Indah mau lihat dari garisnya, garis rapet loh. Serat-rapet. Oke, ini ada stoknya kurang lebih 4. 4. Harga... Saya sama 4, semua, setengah, 4 iya. Setengah semua ya, 4 setengah semua, tapi iya. Yang versi sudah memang bermangkok banget. Bermangkok. Gede. Ini kalau sahabat Indah suka-suka versi mangkok, boleh nih jadi salah satu koleksian ya. Langsung dibeli aja. Betul, langsung dibeli deal. Aja. Screenshot. Langsung deal, screenshot. Iya. Lanjut sama? Juliet. Juliet, harga berapa Juliet? Julietnya di, yang itu 600. 600, boleh dilihat nih. Panjang bagian batangnya, terus udah gitu daunnya ngelancip. Iya. Warnanya juga agak-agak timbul di keping-keping. Keping. Oke, itu Juliet. Juliet, nggak banyak, cuma ada 3? Cuma ada 3. Harga sama semua? Yang ini beda, ini gede. Yang itu gede, yang lebih gede berapa? 800. Tuh? Oke, yang lebih gede di harga 800 ribuan. Dia tuh semakin gede, batik serisnya lebih keluar ya? Lebih keluar. Ini sampingnya tuh. Tegak banget ya, 800 ribu rupiah. 800 ribu. Saraswati bukan? Tiara putih. Kayak Saraswati ya. Tiara putih. Noto berapa? 2,5. 2,5. Dia tuh arah warna tuh kayak violet. Kayak violet. Ah, ya. Betul. Oke, ini 2,5. Berikutnya Sinta. Sinta nanti dulu. Sinta nanti dulu. Yang itu ada post white. Post white. Harga berapa toh? Oh, ini bongsor. Di 1,5. 1,5 tadi. Indukannya gede banget ya. Iya. Bawa anakan juga sama Tinda. Jadi satu indukan, satu anakan. Oke, versi babon. Iya. Nah ini kalau yang depan-depannya agak-agak kecil, harga berapa tuh? Ini. Ah itu? Ini 750. 750 iya. Ribuan, tapi tetap aja ya. Iya. Maksudnya sudah gede ya. Sudah gede, induk-induk. Betul, udah indukan dengan harga 750. Ini? Ini? Itu di 600. Ini 550. 550, oke, 550. Iya. Kalau beli 2 bisa 1 juta kali nanti. Iya. Tapi nanti jalur belakang. Betul. Oke, berikutnya berarti harganya bervariasi. Mulai dari awal 550 sampai ke harga tadi jutaan ada ya? 1,5. 1,5. Iya. Berikutnya ada Candedes, Mas. Ini kayaknya rumun 10-an lebih. Lebih kayaknya, Mas. Iya. Ini, aduh warna ini banget, warna terbaik banget iya. Di Candedes. Di harga berapa tuh? Ini 1,5. 1,5 juta. Tapi memang besar banget, Sobat Indah. Ini cakep banget cakep, ya. Cakep, iya. Murah lah kalau hitungan dari satuannya tuh murah. Nggak yang mahal, nggak mahal banget gak ya. Mahal. Dulu kan segini bisa, wah puluhan juta. Puluhan. Iya. Black Moonlight Gerhana berapa? Yang ini. Uh-uh. Ini di 1,7. 1,7, tapi iya. Dengan total isi 3. Iya. Dari keseluruhannya dia memang sudah bermangkok. Bermangkok. Dan untuk kestabilan dari warna gerhananya dia seluruh stabil, ya. Stabil, iya. Sudah stabil, betul. Ini boleh dilihat harga 1.700.000 rupiah. Isi 3. Iya. Harley Quinn dijual nggak akhirnya? Itu nanti jalur belakang. Jalur belakang yang buat kontes iya. Nih. Terutama ini ada kontes nasional diselenggarakan di Teras Kota ya. Iya. Di bulan September di tanggal 6, 7, 8. Nanti mohon sahabat Indah luangkan waktu untuk datang dan hadir. Datang. Karena di sana tuh bukan hanya aglonema saja yang akan ditampilkan dengan kontes. Iya. Tapi juga ada bazar-bazar yang ada menarik. Ada bazar. Kita selama 3 hari pokoknya... Uh-huh. Rame-rame. Ya, pokoknya semua nanti akan berkumpul. Yang sahabat Indah biasa lihat tuh di YouTube-YouTube teman-teman Nurseri, nanti iya. Semua akan hadir ya. Hadir, iya. Jadi ntar semaraknya lebih. Gimana sih orangnya yang masuk YouTube? Gimana iya. Sih aslinya gimana gitu kan? Jadi betul. Ntar kalau penasaran lagi gak bisa penasaran. Datang langsung, bisa lihat langsung. Bisa gitu. Silaturahmi juga iya. Ya. Oke, Mas Ferry terima kasih banyak. Ya, terima semoga kasih Allah. Banyak, Mbak Indah. Sama-sama. Udah mau datang ya. Sama-sama. Semoga Allah berkahi dengan rezeki amin, yang banyak. Amin, amin. Rezeki yang lancar. Terus iya. Udah gitu bisa ketemu lagi di episode iya. Selanjutnya kita. Harus sering-sering ketemu. Iya, harus sering ketemu. Oke, kalau gitu Sahabat Indah, pasti Sahabat Indah selalu bertanya-tanya gimana cara pemesanannya. Pemesannya
sangat mudah. Sangat mudah. Saya akan sematkan nomor telepon di atas ini. Ya. Betul, nanti akan terhubung langsung dengan Mas Ferry dari Udin Aglonema yang akan membantu sahabat Indah untuk pemesanan Aglonema. Dan mohon izin nanti sahabat Indah bisa langsung chat. Terus udah gitu nanti bisa langsung transfer, baru ada pengiriman. Iya. Oke. Okay. Untuk media juga kita ready ya. Iya, media boleh diinformasikan? Media itu kita per packnya kita jual di 2 kg. 2 kg. Dan harga Rp50.000. Rp50.000. Iya. Itu harga per packnya lumayan, per pack bisa digunakan beberapa pot ya. Iya. Ada kalau pakai pot 12 gres itu untuk 12 pot. 12 pot. Ya. Juga ada gini, bukan media saja yang akan dijual, tapi sahabat Indah yang bingung gimana sih cara perawatan. Nah, Mas Ferry akan membantu para sahabat Indah untuk datang. Iya. Tapi ada biaya kunjungan iya, biasanya seperti bisa itu. Bisa ke Japri-Japri ya. Boleh, boleh, ya. Boleh. Nanti mohon dibantu ya. Iya. Oke, Mas Ferry terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ma Indah. Mudah-mudahan Allah kasih kita ketemu lagi dengan kondisi yang sehat. Amin. 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 Dan kita akan beraglonema terus ya. Iya. Pokoknya okay. Tetap semangat beraglonema. Tetap semangat beraglonema. Untuk para sahabat Indah, semangat saya tidak akan pudar untuk menemani para sahabat Indah untuk menghibur, untuk melihat jenis-jenis aglonema, dan bukan hanya melihat saja, tapi mengetahui secara terbuka dengan harga-harga yang secara rinci akan kami update setiap harinya. Iya. Kalau gitu saya tutup informasinya, ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.